Halo, jumpa lagi dengan saya. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya mau masak sayur ya teman-teman. Kali ini saya mau masak sayur. Kalau kantonisnya itu namanya siu dong joy ya teman-teman, kayak gini ya, kayak gini ya. Kalau Indonesianya apa ya, sayur sendok ya teman-teman, kayak gini. Dan saya mau pakai bumbu bawang putih saja ya teman-teman. Ini ya, ini namanya bawang lanang ya teman-teman, bawang laki-laki katanya. Kayak gini ya, satu bijian kayak gini ya. Terus mau saya pakai kaldu ayam sama garam dan minyak ya teman-teman. Nah ini saya mau belah jadi dua saja ya, kayak gini teman-teman. Buat pemula ya teman-teman, yang masih belajar ya teman-teman, apa namanya tentang sayuran ya teman-teman, boleh di join ya. Ini itu namanya siu dong joy. Dan sayurnya dicuci ya teman-teman, dicuci 3 kali ya biar bersih ya teman-teman. Setelah itu kita cincang bawang putihnya ya teman-teman. Nah ini sudah saya siapkan wajannya teman-teman dan dikasih minyak ya. Setelah minyaknya panas teman-teman, kita masukkan bawang putihnya ya, kita oseng sampai kuning ya teman-teman. Setelah kuning teman-teman, kita masukkan sayurnya ya.
Tambah air sedikit ya teman-teman. Dan sekalian dikasih kaldu ayam ya. Dan garam juga kita masukkan ya teman-teman, secukupnya ya. Lalu kita tutup ya teman-teman, tunggu sampai matang ya. Nah, kita buka ya teman-teman. Dan ini sudah siap dihidangkan ya teman-teman, sudah matang ya teman-teman. Kita matikan kompor, dan ini sudah saya siapkan piring ya teman-teman. Lalu kita angkat ya. Nah, kayak gini teman-teman. Dan buat teman-temanku semua, jangan lupa support channel saya ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next video.